semua, kali ini kita akan membuat card atau kartu yang akan tampil di sudut kanan video Anda. Jadi setiap video Anda di play, kadang ada tampilan kartu di atas. Cara membuatnya gimana, kita akan membuat tutorialnya dengan menggunakan handphone Android. Let's go. Oke, kali ini kita akan melanjutkan tutorial. Kali ini adalah cara membuat kartu atau cards di video Anda. Jadi teman-teman, kalau melihat video di beberapa YouTuber lain, itu kadang ada pada saat menit ke 1 atau 2, menit ke 2, 3 itu kadang ada tulisan di sebelah kanan atas kan, direkomendasikan video lah. Itu dalam satu video kita diberi kesempatan memberikan 5 video, dan untuk titik-titiknya itu bisa kita yang menentukan. Jadi teman-teman bisa merekomendasikan video teman-teman yang lain, atau mungkin video dari channel lain, atau mungkin jadi misalnya teman-teman mau menunjukkan suatu link di kanan atas itu seperti ini teman-teman. Pertama tekan Chrome, kita ketik studio.youtube.com. teman-teman, ini kita dibawakan ke beranda. Teman-teman jangan lupa di kanan atas ya, kita masih menggunakan PC ya masalahnya ya, situs desktop ini jangan tercentang ya. Ini teman-teman, untuk melihat kartu ini seperti ini teman-teman, kita kasih contoh, kita klik yang video mana nih. Oke, kita klik video sebelah kiri nomor 2 misalnya ya, contohnya dari saya ini ya, salah satu video aja ya, nomor 2. Kita klik detailnya, itu diklik lah di kolom seperti ini teman-teman. Lah, di manakah kartu atau cards itu? Di sebelah kanan bagian bawah ini teman-teman, kanan terus bawah tulisannya charge, diklik teman-teman, kita langsung dialihkan ke sini teman-teman. Ini kan ada kotak hitam sebelah kiri, sebelah kanan lah. Ini sudah tak kasih contoh 5 ya teman-teman. Ini pura-puranya, nah ini seperti ini teman-teman. Kita hapus dulu aja deh buat contoh nanti. Ini sudah ada 4 ya teman-teman, sudah tak kasih. Misalnya teman-teman mau ngasih di titik dimana ya, di sini gitu ya. Ini kan bisa di kanan kiri nih, lihat nih, kanan kiri, kanan kiri, ini tengah di kiri, dipencet terus pencet add card di kanan atas, kanan rodo medun sidik, klik nah paling atas. Teman-teman bisa merekomendasikan mana, misalnya ini ya, nomor sini pencet ini. Nah ini gagal karena ini sudah dipakai di link yang lain, misalnya ini juga udah dipakai ya, karena videonya cuma 6. Sing urung mana ya, ini ya teman-teman, ini contohnya seperti itu. Oke gitu ya teman-teman, nanti waktu di preview akan tampil di sebelah kanan video Anda. Jadi gitu teman-teman, cara membuat cards atau kartu di video Anda. Jadi akan banyak sekali viewer-viewer itu setelah melihat video Anda, tidak akan selesai tapi melihat rekomendasi yang Anda tawarkan. Jadi makin banyak video Anda yang akan ditonton. Oke, demikian konten kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.